Cara penyemaian benih cabai agar cepat tumbuh. Pertama, siapkan wadah bertutup seperti toples atau tempat makanan. Letakkan benih yang berkualitas di dalam wadah tadi. Selanjutnya, masukkan air hangat kurang lebih 37 derajat Celcius ke dalam wadah tadi. Biarkan benih terendam di dalam wadah selama 3-4 jam. Lalu siapkan kain. Selanjutnya tumpahkan benih yang telah direndam 3-4 jam tadi beserta air rendaman di atas kain yang telah disiapkan. Ratakan biji atau benih cabai tadi di atas kain, lalu kain tersebut dilipat. Langkah berikutnya adalah tiriskan kain yang telah diisi benih yang telah direndam tadi untuk mengurangi kandungan air. Ciri kain yang telah tiris adalah apabila ditekan, air tidak lagi menetes. Setelah kandungan air berkurang atau tidak menetes lagi saat ditekan, kain dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Letakkan wadah tertutup tadi di tempat aman, biarkan 3-4 hari. Setelah 3-4 hari, buka kain untuk mengecek apakah benih sudah keluar akarnya atau belum. Jika belum keluar, maka peram kembali 1 hari atau sampai keluar akar dari benih cabai. Apabila dalam 10 hari benih cabai tidak mengeluarkan akar, bisa dipastikan benih cabai tersebut tidak bernas atau hampa, sehingga perlu dilakukan penggantian benih cabai yang baru dan proses pengecambahan diulangi dari awal. Apabila kurang dari 10 hari benih cabai telah mengeluarkan akar, berarti itu adalah benih cabai yang baik dan siap untuk dilakukan penyemaian di media tanam. Selanjutnya, siapkan media tanam berupa pupuk kompos, arang sekam, dan tanah dengan perbandingan 1:1. Buat lubang di dalam media tanam dan masukkan dengan hati-hati benih satu persatu agar akar dari benih tidak patah. Lakukan penyiraman dengan spray lembut, letakkan di lahan dengan atap paranet atau daun untuk mengurangi cahaya matahari ke persemaian. Apabila bibit telah mengeluarkan 3 daun atau lebih, naungan di persemaian diganti dengan plastik transparan agar sinar matahari masuk penuh ke persemaian, sehingga apabila dipindah ke lahan tidak mengalami stres. Umur bibit 2 atau 3 minggu sudah bisa dipindahkan ke lahan pertanaman cabai. Terima kasih, semoga bermanfaat.